Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Dalam wawancara bersama dengan pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, komedian sekaligus caleg DPD, Komeng menceritakan soal alasan memilih foto yang ada di surat suara dan tujuannya ingin jadi anggota DPD. Iseng-iseng nungguin tuh saya foto-foto. Nah itu yang dikirim? Iya, tersimpanlah di handphone. Pada saat sebenarnya KPU sudah saya kirim foto, tapi untuk kebutuhan administrasi. Tiba-tiba minta lagi buat kertas suara. Saya bilang ngapain itu kertas minta foto saya? Apakah dia naksir saya? Gitu. Jadi foto gini sambil panasin mobil? Iya, ada 5 waktu itu lain-lain. Dan yang saya pilih yang itu. Kenapa ini yang lu pilih? Ya, kita penasaran 4 lainnya gimana ya? Nanti enggak kepilih Bang Komeng ya? Loh, saya kan akan terus nyalek terus. Makanya tungguin lagi. Oh. Nah, dari situ berarti itu bukan tulisan saya, tapi banyak yang tidak tahu. Wah, jadi seolah-olah saya yang menulis, iya, dan bukan padahal kan. Padahal bukan. Jadi di sini Komeng mau klarifikasi bahwa surat Komeng untuk PS itu bukan ditulis oleh saudara Komeng. Enggak, saya. Saudara saya enggak di rumah. Oh. Bapak, maksudnya bapak saudara. Iya, tapi kan ibu bilang saudara. Iya, maksudnya tuh saudara tuh bapak. Bilang bapak aja si Komeng gitu. Ya, si Komeng. Nah, Komeng itu. Ya. Tujuannya untuk membuat rakyat bahagia. Kita sekarang jujur-jujuran aja. Kurang bahagia apa kita lihat Bang Komeng sebagai pelawak? Kenapa harus jadi seorang wakil rakyat? Nah, semuanya saya bahagia. Caranya dengan bikin undang-undang. Kacanya belum dibuka. Enggak ada. Enggak, saya tadi tangan saya keluar kan. Caranya dengan bikin undang-undang. Ya kan bisa melalui itu. Apakah gimana sih membuat undang-undang happy? Lu yang enggak aja. Enggak. Bisa, Bu. Hidupkan semua gedung kesenian yang ada di kabupaten kota. Oh. Sekarang ini banyak gedung yang mangkrak, akhirnya di depannya cuma buat banyak sampah. Yang saya udah tahu ya Bu ya, saya keliling. Kan itu bisa Bu. Nah dari situ mungkin kepenatan warga yang wilayah kabupaten kota, ada hiburan. Oh. Mumpah hari libur. Benar-benar, akhirnya dia menjawab pertanyaan sih. Terima kasih.